Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tayassira kulli 'asirin 'alika yasir. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah kita akan teruskan tafsir kita Suratul Anbiya. Ayat terakhir yang kita pelajari ini ayat yang ke-16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa sahaja yang ada di antara keduanya dalam keadaan bermain-main ataupun sia-sia, tanpa maksud, tanpa tujuan. Setiap ciptaan Allah sekecil apapun di alam semesta ini, ima yang kita nampak maupun yang kita belum dapat melihatnya, sebagaimana yang telah diketahui bersama, ada tujuan dan ada gharad. Sama ada tujuan pertama yang terpenting, yakni tujuan akidiah, maupun tujuan madiah. Sungguh pun jika sekiranya kita belum dapat merasai akan manfaat madiah daripada ciptaan Allah, maka hendaklah kita berusaha untuk dapat memahami dan merasai akan tujuan akidiah dari ciptaan tersebut. Alam dan isinya dicipta oleh Allah untuk kita, sementara kita dicipta oleh Allah untuk akhirat. Falkaunu mamlukun lak, alam semesta dan isinya ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan kita. Wa anta mamlukun lillah, sedangkan kita semua dicipta dan ditundukkan untuk mengabdikan diri kepada Allah.
fala tansaghilla bil mamluki laka anil maliki lak. Sebab itulah, jangan terlalu menyibukkan diri untuk mendapatkan apa yang hakikatnya Allah telah ciptakan buat kita, sehingga kita melalaikan, mengabaikan tujuan kita diciptakan. Inilah yang telah saya sampaikan pada sesi yang lepas, ucapan hebat daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan, ijtihaduka fima domina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun alantimasi basi rotika. Ada yang masih ingat? Ada yang sudah lupa? Bertanya saya tukar. Ada yang masih ingat tu nampak begitu teruk sangatlah. Bertanya, ada yang sudah lupa? Apa yang saya sampaikan tadi disimpulkan dalam ucapan hebat daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau katakan, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi ucapan orang saleh untuk kita jadikan panduan dalam memandang kehidupan. Sebab bila kita salah dan silap memandang, melihat, menilai kehidupan dunia, bila kita silap memandang, menilai dunia dan isinya, bila kita silap punya pandangan, persepsi tentang tujuan kita dihidupkan, walanya dubillah tumun dubillah, pasti kita akan tersesat. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata berkaitan dengan ayat, keterangan yang saya sampaikan tentang ayat ini, ijtihaduka fima domina laka wataqsiruka fima talaba minka dalilun alan timasi basiratika. Ijtihaduka fima domina laka, bersungguh-sungguhnya engkau, ijtihad bersungguh-sungguh, rajin, istilahnya membanting tulang, memeras keringat, fima domina laka
di dalam mencari apa yang telah Dia beri jaminan buat engkau. Bersungguh-sungguhnya engkau di dalam mencari apa yang Dia telah beri jaminan laka bagi engkau. Wa taqsiruka, dan kecuaian engkau. Taqsir itu mana cuai. Fima talaba minka, di dalam apa yang Dia minta daripada engkau. Dia itu dinya besar. Dia dinya besar, huruf besar, capital letter. Dia itu maknanya Allah lah, gitulah. Dia itu maknanya Allah. Dalilun alan timasi basiratika, sebagai bukti nyata. Dalil, bukti yang nyata. Alan timasi basiratika, bukti yang nyata atas basirati, intimasi basirika, butanya mata hati engkau. Intimas, buta. Basirah, mata hati. Maksudnya apa? Bila kita sebagai insan yang dicipta oleh Allah, yang dalam menurut Al-Quran, bumi dan isinya, langit dan isinya, itu diciptalah untuk kepentingan kita. Itu demand, itu jaminan yang Allah telah berikan buat kita. Tidak ada satu pun dalam bumi dan langit ini melainkan Allah ciptakan untuk kepentingan kita, bagi memudahkan kita menjalani kehidupan di dunia dan mencari bekalan di akhirat. Dah dijamin dah keperluan kita. Tiba-tiba kita mencarinya bersungguh-sungguh, membanting tulang siang malam pagi petang. Tak kena halal, tak kena haram. Karena takut tak dapat. Pada masa yang sama, taksiruka fima talaba minka. Kita cuai di dalam apa yang Allah minta daripada kita, apa yang Dia minta daripada kita, apa yang Allah minta daripada kita. Pertama, apa yang Allah telah berikan jaminan buat kita. Apa jaminan yang Allah telah berikan buat kita? Keperluan hidup, bumi, langit dan isinya ini jaminan Allah buat kita. Tak ada satu pun yang Allah ciptakan buat lembu, tak ada. Kalau rumput untuk lembu, lembu pun itu untuk kita. Betul? Itu jaminan Allah buat kita. Tanpa kita meminta. Sekarang, apa yang Allah minta daripada kita? Apa permintaan Allah daripada kita? Kan liak budun. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah, mengabdikan diri. Ikut apa yang disuruh, tinggal yang ditegah. Itu permintaan Allah daripada kita. Sekarang jika kita menyibukkan diri mencari sesuatu yang hakikatnya ianya telah dijamin. Allah dah beri jaminan buat kita. Pada masa yang sama kita cuai. Tak indah, tak kisah tentang apa yang Allah minta daripada kita. Kalau itulah gaya hidup kita. Dalilun alantimasi basirotika. Itu bukti nyata bahwa mata hati kita telah buta. Contoh mudah. Apa yang Allah minta daripada kita, jangan menipu. Itu permintaan Allah.
Jangan menipu, jangan bohong, jangan mencuri, jangan rasuah. Itu permintaan Allah daripada kepada kita. Bila kita berusaha mencari rezeki yang Allah, yang hakikatnya Allah telah beri jaminan, kemudian kita takut tak dapat. Macam mana boleh takut tak dapat? Walhal Allah dah bagi jaminan. Karena takut tak dapat, kita pun tak kisahlah apa yang Allah larang tadi. Zaman sekarang, kalau kita tak juluk-juluk, tak dapat. Percayalah, kalau hidup sekarang ni, you lurus bendul, tak dapat. Asal jangan berlebihan lah, sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit mana, dah kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Kita anak cucu Adam yang ada kesilapan. Sebab itu kalau you lurus bendul zaman sekarang, you tak mau kong kaling kong, you tak dapat. You tak makan. Iya ke? Iya. Tengok, karena takut tak dapat rezeki yang Allah telah berikan jaminan, lalu kita abaikan perintah Allah, lalu abaikan larangan Allah, itulah yang dimaksud kalimat ini. Kalau itulah gaya hidup kita, mata hati kita sudah lama buta. Dan butanya hati itu sangat bahaya dinyatakan dalam Al-Quran. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang memalingkan dirinya daripada peringatanku, maka aku akan, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nakshurhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat nanti, kelak kami akan himpun mereka dalam keadaan buta. Mereka protes pada Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapalah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, walhal dahulu aku celik. Kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumatunsa. Ya, demikianlah. Dahulu kamu tak indah akan peringatan aku, maka sekarang pun aku tak indahkan keadaan kamu. Waliyadzubillah tuhumdzubillah. Jadi kenapa mesti takut tak dapat rezeki yang Allah telah tetapkan? Bukan itu jaminan Allah. Yang patut kita khawatirkan dalam hidup, jika kita gagal menunaikan permintaan Allah. Bukan jika kita tak dapat apa yang sesuatu yang hakikatnya telah dijamin. Itulah maksudnya. Jadi subhanallah, kalau kita gunakanlah tanda arah seperti ini, ya mungkin tidak sedikit orang yang sebenarnya buta hati. Dan butanya hati itu adalah jauh lebih bahaya daripada butanya mata. Ya. Ini bermakna ayat ini ya mas kalian mengandungi dorongan dan ajakan untuk kita merenung jauh-jauh, merenung dalam-dalam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat maksudnya mengambil pelajaran daripadanya. Karena dengan itu basirah kita, basirah mana mata hati, akan menjadi luas, menjadi terang, menjadi celik. Iman dan akan bertambah. Daya fikir kita menjadi semakin kuat. Bagaimana tidak? Karena kemanapun mata kita memandang, suara yang kita dengar, tidak ada sesuatu melainkan ianya ada kebaikannya. Kita hanya kata, ma khalaqta hadza batila, ma khalaqta hadza batila. Tengok apa saja sehingga kita menjadi orang yang tak reti nak mencela ciptaan Allah. Disimpulkan oleh Nabi, bila kita mendapat nikmat atau mendapat sesuatu yang kita suka, Nabi suruh kita baca alhamdulillah. Sambungannya alhamdulillah.
alladhi tatimu bihis solihat. Alhamdulillahilladzi tatimu bihis solihat. Kalau kita menimpa kita sesuatu yang kita tak suka, Nabi suruh baca alhamdulillah ala kulli hal. Bila berlaku sesuatu yang kita tak suka, kita suruh ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bila berlaku pada kita sesuatu yang kita suka, Nabi suruh kita baca alhamdulillahilladzi tatimmu bihis solihat. So apa yang dalam keadaan apa bila kita tidak memuji Allah, hatta sakit pun alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau ada kawan katakanlah tanya khabar hanya melalui SMS, apakah bos sehat? Jawab sajalah alhamdulillah alladzi tatimu bihis solihat. Itu mana sehatlah tu. Assalamualaikum, lama tak jumpa, apa khabar? Kemudian kita jawab alhamdulillah ala kulli hal, maknanya dia sakitlah tu. Alhamdulillah ala kulli hal, itu maknanya bila kita ditimpa sesuatu yang kita tak suka, contohnya sakit, hilang barang, ya contohlah. Cuba macam mana setan nak mengacau kita? Musibah, kita ditimpa musibah, kita susah, itu pun kita ucapkan alhamdulillah. Apatah lagi bila Allah bagi kita kesenangan. Inilah sebab tidak ada yang sia-sia. Allah tidak menciptakan bumi langit dan isinya dan fenomena yang berlaku di dalamnya sia-sia, tidak ada. Allah ciptakan siang, malam, hujan, banjir, panas, kemarau panjang, gempa bumi, tsunami. Tidak ada yang la'ibin, tidak ada yang la'ibin, tidak ada yang la'ibin. Semuanya membawa kebaikan bagi manusia. Sebab itu kita dicuntut, kita disuruh, kita diminta untuk merenung dalam-dalam apa kebaikan yang Allah nak berikan pada kita dengan berlakunya tsunami. Memang tidak mudah melihat kebaikan yang Allah akan berikan pada hambanya di sebalik berlakunya bencana alam. Kan tu apa namanya manfaat yang paling besar sekali. Baik, sekarang ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau aradna an nattakhidha lahwa lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Lau, jikalau, aradna, kami menghendaki, kata Allah, annattakhidha, kami hendak menjadikan atau mengambil lahwan. Lahwan mana sesuatu yang lahwan ya, main-main, suka-suka saja-saja. Kalaulah kami ni nak melakukan sesuatu hanya suka-suka saja-saja, latakhadnahu, niscaya pasti kami akan mengambilnya, menjadikannya nyalahwan, min ladunna, dari sisi kami, in kunna fa'ilin. Terjemahan biasa, jika adalah kami hendak melakukannya. Walaupun terjemahan yang sebenarnya ini, tidaklah kami akan melakukannya. Nanti dijelaskan. Baik, tengok ayat ini dimulakan dengan kalimah lau. Selama ini yang kita sudah tahu mana-mana ayat yang bermula dengan lao, maka apa yang disebutkan selepas lao sesuatu yang mustahil berlaku, mustahil terjadi. Itu adalah diingat.
Kenapa begitu? Karena lau itu harfun lim imtina lil limtina. Segi bahasanya lau adalah, lau itu yakni harful imtina. Lil imtina, limtina. Bahasa Arabnya lau itu harfu imtina'in limtina'in. Maksudnya imtina'u. Baik, ini lebih nahwu sedikit, lebih ke tata bahasa sedikit. Yang telah kita fahami, yang selalu saya sampaikan, mana-mana ayat yang bermula dengan lau anzalna, lau annahum, lau amanu. Apa yang disebut selepas lau, sesuatu yang mustahil berlaku. Itu kena diingat. Jadi, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Jikalau kami turunkan Quran ini di atas bukit, maknanya Quran tidak mungkin diturunkan, maknanya Allah tidak mungkin menurunkan membawa Al-Quran ke atas bukit. Itulah. Itu dari segi pemahaman. Kenapa begitu? Karena lau ini pelik sikit. Lau itu nama dia harfu imtina'in limtina'in. Nama lau, kalau kita tanyalah, lau, who are you? Dia jawab, aku ini adalah harfu imtina'in, limtina'in. Huruf imtina', imtina' itu namanya menghalang. Limtina'in, karena menghalang. Apa ke benda itu? Maksudnya, imtina'u wuku'i fi'lil jawab, tidak ada, tidak adanya, tidak berlakunya fi'lul jawab maknanya fi'lul jawab lah, jawab ya, tidak berlakunya, tidak terjadinya jawab limtina'i wuku'i fi'li syarti, karena tidak adanya syarat. Diringkaskan saja, tidak adanya jawab karena tidak adanya syarat. Itu lau. Kenapa jawab tidak ada? Kenapa akibat tidak ada? Ya, karena sebab tidak ada. Itulah. Bila sebab ada, akibat ada. Habis kenapa sebab akibat tidak ada? Karena sebabnya tidak ada. Dan sebab itu tidak mungkin ada. Sebab turun hujan, akibatnya banjir. Sebab hujanlah, karena sebab hujan sebagai sebab, akibatnya banjir. Sekarang, kenapa banjir tidak berlaku? Sebab hujan tidak ada. Jadi bila hujan tidak ada, banjir pun tidak ada.
Oke. Itu maksudnya, jadi tidak adanya akibat karena tidak adanya sebabnya. Tidak adanya jawab akibat karena tidak adanya sebab. Masalahnya sebab itu mustahil ada. Bila sebab mustahil ada, maka akibat pun mustahil adalah. Sebab ada atau tiadanya akibat, ada atau tiadanya jawab, bergantung pada ada atau tiadanya syarat atau sebab. Masanya sebab itu tak mungkin. Contoh ayat ini, apa agak-agak yang menjadi sebab atau menjadi syarat dalam ayat 17 ini? Lau aradna an natakhidha lahwan latakhadnahum min ladunna in kunna fa'ilin. Ingat, lau adalah huruf imtina limtina. Menunjukkan bahwasanya jawab tidak ada kerana syarat tidak ada. Tiadanya jawab kerana tiadanya syarat. Sedangkan syarat itu mustahil ada karena ada lau. Baik, dalam ayat ini apa yang menjadi syarat? Dalam ayat 17 apa syaratnya? Ini dari segi bahasa ya, kalau tak faham pun tidak apa. Ya anggap sajalah ini ya bukan hidangan utama, anggap saya snack lah, kalau makan makan tak pun tak apa. Mana syaratnya? Kehendak kan? Yang jadi syarat kehendak kan? Kehendak Allah. Lau aradna adalah aradna. Aradna itu mana kami kehendaki. Kehendak Allah. Itu syarat. Apa jawabnya? Allah menghendaki. Apa yang menjadi jawabnya? Apa jadi jawabnya? La takhadnahu min ladunna. Yakni Allah mengambil atau menjadikan perbuatan yang lahwun. Itu jawabannya. Jikalau kami menghendaki nak mengambil lahwun, nak jadikan lahwun, pasti kami akan menjadikannya. Jadikannya. Sekarang, adakah Allah menjadikan lahwun? Tidak. Apa sebab Allah tidak menjadikan lahwun? Sebab Allah tidak menghendaki. Mungkinkah Allah menghendaki menjadikan lahwun? Tidak. Itulah. Allah tidak mungkin menghendaki menjadikan lahwun. Maka tidak mungkin Allah menjadikan lahwun karena kehendak itu tidak mungkin berlaku. Dari mana Allah tidak mungkin menghendaki mencipta sesuatu sia-sia? Itulah mana lau ni. Lau anzalna hadzal qur'ani, kalaulah hujan turun pasti banjir banyak. Ini pengguna lau ya, bukan in. Mana ada atau tidak berlaku atau tidaknya banjir berpunca daripada ada atau tidak berlakunya hujan. Itu lau. Kalau ada hujan ada banjir, tak ada hujan tak ada. Masalahnya hujan itu tak mungkin berlaku karena gunakan lau. Jadi ayat ini memberi maksud, mungkinkah Allah itu menciptakan suatu sia-sia? Tidak mungkin, gitulah. Tidak mungkin. Jadi ayat ini jangan dikatakan, oh kalau Allah kehendaki rupanya Allah pun kata nak jadikan lau juga. Bukan begitu. Ayat ini bermaksud kami tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Itu maksudnya. Sebab kalau kita tengok terjemahan kan seakan-akan tengok terjemahan dia. Jikalau kami menghendaki lahwun, pasti kami akan menjadikannya dari sisi kami. Jika kami mau melakukannya. Kan seakan-akan ada kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala nak menciptakan sesuatu saja-saja. Kan seakan-akan begitu. So itu jangan tengok terjemahnya, tengok launya. Itulah. Itu maksudnya.
Jadi kita jangan ada, jangan fikir bahawa yalah kalau Allah kehendaki bolehlah. Kalau Allah tak kehendaki, tak adalah. Mungkinkah berlaku bahawa Allah akan mungkinkah berlaku Allah menjadikan suatu ini sia-sia? Jangan kata mungkin sebab Allah kata kalau kami kehendaki, bukan. Mustahil. Karena gunakan yukhbirullahu ta'ala anna khalanahu khalaqas samawati wal ardi bihaqqi aw bil adli wal qisti. Dalam ayat sebelumnya Allah memberitahu kita bahawa dia menciptakan bumi langit dan isinya ini dengan hikmah, dengan tujuan, dengan kebenaran. Tujuannya yakni kerana Allah hendak memberikan balasan pada siapa yang kepada hambanya membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Annahu lam yakhluq dhalika abathan wala laiban. Allah tidak pernah menciptakan suatu sia-sia. Bukan hanya cipta bumi langit isinya ya. Termasuk perintah dan larangannya. Kenapa Allah suruh kita menyembahnya? Kenapa Allah melarang kita menyekutukannya? Kenapa Allah suruh kita berbakti pada mak bapak? Kenapa Allah melarang kita menderhakainya? Tidak ada yang saja-saja. Apa saja yang Allah perintahkan, pasti ada kebaikan bila kita melakukannya. Apa saja yang Allah tegah, pasti ada keburukan jika kita melanggarnya. Tidak ada yang sia-sia. Gitulah. Itu kena difahami betul, diyakini betul. Sebab tidak meyakini seperti itu, bagaimana kita tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ai inna khalaqnakum li hikmatin. Sunya kami mencipta kamu ini dengan hikmah. Sawarnakum li ghayatin. Kami bentuk rupa kamu seperti itu pun ada tujuan dan matlamat. Ja'alna lakum sam'a wal absara limanafi qadarnaha lakum. Kami ciptakan deria pun untuk memberi manfaat pada kamu. La lahwan la laiban. Tidak ada yang sia-sia. Sama ada kita dah tahu tujuan atau hikmahnya atau belum, itu cerita lain. Pernah sesaat dalam hidup kita memikirkan tengok wajah kita di cermin, lalu kita merenung panjang lama. Kenapa ya Allah ciptakan saya macam itu? Kenapa mata mesti dua? Kenapa tak satu aja besar di tengah? Rambut saya di kepala dengan bulu yang sini kening ni sebenarnya sama. Zat yang diperlukan untuk membolehkan rambut tumbuh tu sama. Tapi kenapa yang di kepala dekat ni boleh memanjang, bila tak digunting makin? Tapi kenapa yang di sini? Bagilah vitamin apa pun macam itu juga, kenapa tak ikut panjang sama? Kenapa ya? Ya Allah suruh fikir. Allah suruh fikir. Kenapa agak ya? Gigi dan kuku tu konon ada persamaan. Apa yang diberikan oleh gigi untuk tumbuh memanjang, apa yang diberikan oleh kuku untuk tumbuh memanjang pun sama. Kenapa ya kuku terus memanjang? Bila tak dipotong, tak dikerat. Tapi gigi, lahir tak ada gigi. Lama-lama yang bawah tumbuh memanjang ke atas. Yang atas tumbuh memanjang ke? Hingga had tertentu berhenti, tak mau memanjang lagi. Kenapa tiba-tiba berhenti? Siapa yang mengarahkannya? Adakah sel gigi ini ada keinginan? Oh cukup, saya tak nak panjang lagi lah. Walaupun dibaja banyak pun tak nak panjang. Apa kata ketika yang bawah belum tumbuh gigi, yang bawah membayang ke atas, yang atas membayang ke bawah, dan tak ada had dia? Dan terpaksa tiap minggunya potong gigi. Ya, pernah kita terfikir, bukan kehendak kita, kita langsung tidak dilibatkan oleh Allah. Ya, kenapa ya? Lalu gigi kan keras. Ditanam, bukanlah dalam sangat, cemana boleh tidak tercabut? Wah, untuk gigit itu, gigit ini, kunyah itu.
Apa sebenarnya yang anda masuk dalam? Bukankah apa namanya tempat tanam ini benda yang lembik? Pokok pun boleh tumbang bila ada hujan apa? Iya ya, gimana ya? Benda yang sangat keras ditanam di tempat yang lembik, tapi boleh tak tangga. Apa kata kalau tidak kuat gigi? Makan bubur aja cabut. Alah, kalau tidak cabut. Bersin aja cabut. Cemana agaknya? Tidak ada yang sia-sia. Percayalah. Apa saja perintahnya, ketentuannya, kodok-kodarnya. Kenapa ya hidup ini sehat dan kadang sakit? Senang jadi susah. Kenapa ya? Ingat, Allah kata, kami tidak menciptakan sia-sia. Tidak ada yang suka-suka. Itu kita, belum lagi hayawan di seling kita, belum lagi tumbuh-tumbuhan di seling kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bermakna, ya mas kalian, ya, tidak patut, tidak boleh, saya kata tadi, kita bersuudon pada Allah. Sebab itu tadi saya katakan, melihat apa saja dalam semesta ini, kita kata, ma khalaqta hadza batilan. Apa saya menimpa diri kita, ima elok ke tak elok, kita suka ke tak suka, kita ucapkan alhamdulillah. Macam mana, apa khabar? Tahulah, ada seminggu ni, tahulah demam, saya tak tahulah. Wah, saya rajin exercise, mana demam tu? Nampak memang tak ceria lah raya ini. Nampaknya raya ini saya tak ceria. Demam. Dah berapa? Adalah dah seminggu tak sembuh-sembuh. Dibagi sihat puluhan tahun bagi demam satu minggu dia kata. Tahulah apa. Senang selesai hidup puluhan tahun. Bagi ujian sikit mengeluh macam mana ya? Katakan saya alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Dan seterusnya, karena tidak ada yang sia-sia. Baik, yang kedua yang ingin cuba kita dalami dalam ayat ini dari segi bahasanya, dari segi pemilihan kosa katanya. Yakni kalimah in kunna fa'ilin. Tadi saya katakan, di situ terjemahnya apa? In kunna fa'ilin. In kunna fa'ilin. Jika kami menghendaki, in kunna fa'ilin. Jika kami menghendaki ya. Jika kami buat. Jemaah sekalian, in di situ maknanya bukan in jika. Ulama-ulama tafsir seperti mana Imam Qatadah, Imam As-Sudi, Imam Mujahid. In dalam ayat ini maknanya ma. In maknanya sama dengan ma. Jadi in kunna fa'ilin maknanya ma kunna fa'ilin. Tidaklah kami akan melakukannya. Bukan jika kami hendak melakukan. Tidaklah kami melakukan. Ma kunna fa'ilin lasna man yaf'uluhu. Bahkan Mujahid pernah berkata, kullu syai'in fil Qur'an in fahuwa inkarun. Segala sesuatu dalam Al-Quran yang gunakan in itu, kata Imam Mujahid, semuanya yakni untuk ingkar. Ingkar mana? Untuk penafian. Untuk penafian. Jadi in di sini yakni nafsi. Itu kebanyakan mufasir memahaminya. Ay in kunna mimma yaf'alu dhalik la ta'un mila dunna. Kami tidak akan melakukan seperti itu. Kenapa in di sini menjadi tidak? Ya, karena tadi bermula dengan lau. Bukankah lau tadi sesuatu yang mustahil berlaku? Allah kata, mustahil aku menghendaki, kami menghendaki nak buat sia-sia. Jadi in kunna fa'ilin, tidak kami melakukannya. Kami tidak akan melakukannya.
li'annahu la yaliku birububiyah. Karena menciptakan sesuatu dengan sia-sia saja-saja itu tidak sesuai, tidak layak bagi sifat rububiyahnya. Hanya saja, saya ulangi sekali, kita tahu ke tak tahu, kita belum tahu apa kebaikan di sebalik ciptaan Allah, itu cerita lain, itu soal lain. Jangan sekali-kali kita menuduh bahwa ciptaan Allah ini tidak ada manfaatnya hanya karena kita belum tahu apa manfaatnya. Itu saja. Katakan pada diri kita, ya Allah, hambamu lebih rela mengakui kejahilan dirinya daripada menuduhmu melakukan sesuatu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan itu. Tu'in. Yang ketiga, yakni kalimah milladunna. Terjemahannya apa? Milladunna. Dari sisi kami, kan? Milladunna, dari sisi kami. Min indina. Min indina. Dari ada min ladunna. Min ladunna artinya dari sisi kami. Min indina artinya dari sisi kami. Atau min ladunna dari sisi kami, min indina dari sisu kami. Tidak, supaya berbeza. Baik. Ini perlu saya sampaikan untuk menambahkan pengetahuan bahasa Al-Quran. Untuk mengetahui perbezaan min indina dan min ladunna, kita tengok ayat yang dalam satu ayat ada dua-duanya sekali. Itu senang untuk memahaminya. Lihat surah Al-Kahfi ayat 65. Ini untuk memudahkan kita memahaminya dalam satu ayat sajalah daripada dalam banyak ayat. Al-Kahfi 65. Apa agak-agak bezanya? Surah Al-Kahfi ayat 65. Kisah perjalanan Musa berguru kepada hamba Allah yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman menceritakan kisah Musa yang waktu itu ditemani oleh pembantunya. Bersama, pergi bersama pembantunya, khadamnya, namanya Yusuf bin Nun. Yusuf bin Nun adalah ya pembantu setia Nabi Musa yang disuruh oleh Musa untuk membawa bekalan perjalanan. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Fawajada, lalu kedua-duanya yakni Musa dan Yusuf bin Nun telah menjumpai, menemui abdan akan seorang hamba, min ibadina daripada hamba-hamba kami. Ya, katakan sajalah namanya Khidir. Musa dan Yusuf bin Nun menjumpai Khidir. Khidir itu ialah atainahu rahmatan min indina. Hamba yang kami telah berikan kepadanya rahmat min indina. Dari sisi kami. Bukan hanya rahmat saja, wa 'allamnahu, dan kami telah ajar kepadanya milladunna ilma. Kami telah ajar padanya ilmu dari sisi kami. Atau mungkin maknanya beza itu. Yang depan rahmatan min indina, yang belakang 'allamnahu milladunna ilma. Sama atau serupa itu? Lain. Apa terjemahannya? Milladunna min indina, rahmatan min indina, rahmat dari sisi kami.
wa alamnahu dan kami ajar dia milladunna ilma, ilmu dari sisi kami. Terjemahnya serupa ya? Serupa. Ya, sebab itu kalau tengah terjemahan karena dia serupa, ya selesai sudah pembicaranya. Ya kan tak ada bezanya. Karena tak ada bezanya, ya selesai ya. Tapi dalam bahasa Al-Quran tidak ada yang sama. Dalam Al-Quran, bila kalimat berbeza, maka maknanya pun pasti tidak sama. Pasti. Kena yakin begitu. Kalau tengok terjemahan sama, maknanya ya bukan salah, hanya kurang tepat. Bukan karena salah terjemahnya, mungkin karena kita kekurangan perbendaraan kata, kita kekurangan vocabulary untuk menterjemahkannya. Ya mas kalian, memang ada perbezaan yang begitu ketara antara milladunna dengan min indina. Min indina. Tengok di dalam ayat ini, ketika Allah cerita tentang rahmat, rahmat min indina. Ketika Allah cerita tentang ilmu yang Allah ajarkan pada Khidir, dia kata min ladunna, min ladunna. Baik. Bezanya, kedua-duanya rahmat dan ilmu itu datang dari Allah. Itu persamaannya. Hanya sahaja, rahmat yang Allah berikan kepada Khidir ini melalui perantaraan. Rahmat yang Allah berikan pada Khidir melalui perantaraan, biwasitoh. Sementara ilmu yang Allah ajarkan kepada Khidir, la biwasitoti ta'limil mu'allim, wala irsyadi mursyid. Tidak melalui perantaraan orang yang mengajar, tak ada proses belajar, tak ada proses, tak ada guru yang mengajar, tidak ada yang membimbing. Mana direct daripada Allah tanpa melalui apa saja anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya tanpa melalui perantaraan siapapun. Melalui malaikat pun tidak, directlah. Maka anugerah Allah seperti ini namanya mil ladunna. Allah bagi kita ilmu. Dahulu kita tak tahu, sekarang kita tahu. Dahulu kita tahu sikit, sekarang kita tahu banyak. Tapi ilmu yang Allah ajarkan pada kita ini kan melalui perantaraan. Melalui laptop. Melalui bacaan. Kan melalui bacaan, ada orang beritahu. Maka ilmu yang Allah berikan pada kita karena melalui perantaraan, itu namanya ilmu mil indina. Sementara orang yang tak belajar, dia tak belajar tapi tahu-tahu pandai. Dia pun tak tahu macam mana dia tahu bagaimana dia pandai. Sebab dia tahu-tahu dia tahu. Karena Allah terus bagi langsung tanpa perantaraan siapa. Hatta para malaikat pun tidak jadikan wasitah. Nah, itu namanya milladunna. Baik, dari segi makom agak-agak. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada hambanya dengan min indina, dengan min ladunna, mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi kualiti dia? Ya, min ladunna lebih tinggi. Sebab terus diberikan oleh Allah tanpa orang tengah. Orang itu menerima langsung dari Allah. Taklah melalui orang tengah dibagi perantara-perantara. Itu pertama perbezaannya. Kata Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua, kata Imam Ash-Shawkani, milladunna ia membawa makna tafkhim. Tafkhimun, ta fa kha ya mim. Tafkhim. Tafkhim itu makna keagungan, kebesaran. Itu sebab tadi dah saya katakan, apa saja anugerah Allah
yang Allah anugerahkan pada hambanya dengan kalimat milladunni milladunna, anugerah itu pasti mempunyai nilai yang sangat-sangat tinggi. Yang sangat-sangat tinggi. Sebab laduna itu membawa mana tafkhir. Ini yang ini. Ini namanya tafkhimun. Pada fakhomah. Fakhomah itu kebesaran, keagungan. Jadi sangat tinggi. Itu kata Imam Ash-Shawkani. Berikutnya kata Ibnu Asyur. Tadi pertama kata Fakhrul Razi dalam Tafsir Kabir, kedua dalam Syaukani dalam Fathul Qadir. Sekarang kata Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya. Apa ni kitab tafsir Ibnu Asyur? At-Tahrir wa Tanwir. Walaupun kedua-duanya mempunyai persamaan, mil indina dengan miladuni mempunyai persamaan, yakni menunjukkan kedekatan, kurbah. Min inda indallah, di sisi Allah. Min indina, di sisi kami. Miladuna, di sisi kami. Itu menunjukkan adanya kurbah. Kurbah itu kedekatan. Dekat-dekat. Tetapi, miladuna, laduna miladuni itu akrabu wa ahossu. Ia menunjukkan lebih dekat dan lebih khusus. Lebih dekat dan lebih khusus. Jadi bila Allah kata milladunna, itu menunjukkan bahwasanya hamba yang diberi anugerah itu makomnya sangat dekat sekali dengan Allah. Min indina pun dekat juga, tapi taklah sedekat mil ladun milladunna. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam Al-Quran sekalian, kalimah-kalimah milladunna ini, coba lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-67. Pertama menunjukkan bahawa adanya tafkhim tadi, keagungan diberikan tanpa melalui perantaraan. Yang ketiga menunjukkan kedekatan yang amat sangat, aqrab wa akhas. Lihat surah An-Nisa ayat 67 umpamanya. Ayat ini berkaitan dengan Yahudi, ahli kitab. Kaitan dengan ayat sebelumnya. Oh, berkaitan dengan orang munafik, bukan orang Yahudi. Walau anna katabna alaihim an iktulu anfusakum aw khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Jikalau kami tetapkan atas mereka, bunuhlah diri kamu, keluarlah kamu daripada negeri kamu, pasti mereka tidak akan keluar kecuali sikit. Walau annahum fa'alu, kalaulah mereka melakukan apa yang kami perintahkan, ma yu'adzun bi, apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairul lahum wa asadda tathbita, pasti ianya kebaikan bagi mereka dan lebih teguh pendirian. Wa idan, dan ketika itu, maknanya jika mereka melakukan setiap apa yang kami suruh buat, mereka meninggalkan setiap apa yang kami larang, itulah maksudnya. Idan, ketika itu, la atainahum milladunna ajran azima. Apa artinya? Pasti kami akan berikan pada mereka milladunna, bukan min indina. Dari si kami ganjaran yang
sangat besar. Walahadainahum surata mustaqima, dan pasti kami akan tunjukkan mereka jalan yang siapa sahaja yang bila Allah suruh, tak kira suruhan itu wajib atau sunat, terus buat. Siapa saja yang Allah larang dia melakukan suatu perbuatan, imalah itu haram ataupun makruh, terus dia tinggalkan. Ini orang hebat nih, tak menunggu lama-lama. Apa saja perintah Allah walaupun sunat dilakukan, apa saja larangan Allah walaupun makruh ditinggalkan dengan segera. Karena ini orang hebat, Allah pun kata pasti kami berikan pada mereka ajrun azimah min ladunna. Karena makom orang ini tinggi, dekat dengan Allah. Ganjaran yang diberikan pun bukan sembarang ganjaran, ajrun azimah. Ganjaran yang azimah itu pun bukan diberikan sembarangan, terus tanpa wasitah. Tengok, tanpa wasitah. Demikian juga di dalam surah Kahfi tadi. Lihat juga di dalam surah Maryam selepas surah Kahfi, ketika Allah cerita Nabi Yahya. Ini contoh orang-orang yang hebat, makamnya sangat tinggi, makamnya sangat dekat dengan Allah. Dan anugerah yang Allah berikan pun anugerah yang mempunyai kualiti yang sangat-sangat tinggi. Dalam surah Maryam ayat yang ke-13, kisah Nabi Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainahul hukma sabiyya. Wa Yahya, ambil oleh kamu kitab ini dengan kuat. Kami berikan kepada Yahya ini al-hukma sobiyah. Semasa masih sobi lagi kami berikan pada al-hukma, kebijaksanaan. Wa hananan. Nabi Yahya itu adalah hananan. Apa hananan? Yang? Nabi Yahya diberi sifat oleh Allah hananan. Yang? Apa dia? Penuh dengan? Kasih sayang, belas kasihan. Ya Hananan, itulah ya Hananan, ya Hananan, ya Hananan, ya Hananan. Itu lagu untuk kekasih. Kan panggil ya kekasih, ya ya kekasih. Wahananan milladuna, masya Allah. Allah bagi kasih sayang. Pertama, Allah bagi pada Yahya kitab. Kedua, Allah bagi pada Nabi Yahya al-hukma. Ketiga, Allah bagi kepada Nabi Yahya hananan. Milladuna, masya Allah. Bukan min indina. Ketika Allah sebut al-kitab, ada alif lam, makrifat. Al-Kitab. Allah bagi Nabi Yahya Al-Hukma. Al-Hukma ada alif lam, makrifat. Tapi ketika Allah bagi Yahya kasih sayang, tidak ada alif lam, dalam bentuk nakiroh, hananan, bukan al-hanana. Dan makrifat itu, apa nakiroh itu pun membawa mana ta'zim. Bukan hanya kasih sayang biasa, tapi kasih yang sangat besar Allah berikan pun sangat hampir dengannya. Sebab milladunna. So Nabi Yahya, Nabi yang insyaAllah sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi Yahya, yakni orang pertama yang punya nama Yahya. Tidak ada orang bernama Yahya sebelum Nabi Yahya. Itu kata Quran. Ya. Siapa orang pertama yang bernama Yahya? Ya ni Nabi Yahya. Sebelumnya tidak. Lam naj'al min qabli samiyah. Tak ada siapapun orang bernama Yahya sebelum Nabi Yahya. Dan yang beri nama Yahya itu bukan Nabi Zakaria, tapi Allah sendiri. Sebelum pun Nabi Yahya lahir, Nabi Zakaria tak tahu, istrinya pun tak tahu, sebab nama sudah diberikan oleh Allah.
Sebab itu tak boleh ditukar. Yahya kena Yahya. Hanya orang Kristian aja pandai-pandai menukar. Nabi Yahya ditukar jadi John the Baptist. Jauh kan jadi John the Baptist. Nama sebenarnya Yahya. Jangan tukar jadi John lah. Sebab John sekarang sudah jadi roti. Nama Nabi jadi nama roti. Nama Nabi Yakub jadi nama. Janganlah. Nama Nabi jangan ditukar, itu pemberian Allah. Namanya Yahya, Yahya. Tak kira lah bangsa apapun, bahasa apapun, bila dah meluk agama Islam, panggil namanya Yahya. Jangan tukar-tukar. Siapa nama Nabi ini? Ibrahim. Sudah. Ada punya bangsa apa, pelat apa pun, sebut nama Nabi-Nabi Allah, nama sebenarnya. Tak payah dipelat-pelatkan. Ibrahim. Roh itu roh murokokoh, bukan Ibrahim. Ibrahim. Ini Abraham. Mande-mande pula. Nama Nabi. Apalagi Nabi Yahya. Yahya itu anugerah Allah. Nama itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Hebat Nabi Yahya. Walaupun mungkin kisahnya tidak begitu panjang, tapi Allah akui. Kemuliaan ini sekaligus menempelak penghinaan fitnah Yahudi kepada Nabi Yahya dan Zakaria. Kan Nabi Yahudi cukup benci kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Yahya sangat benci sekali. Sehingga ada pendapat mengatakan kedua anak beranak ini dibunuh oleh mereka. Oleh mereka. Itulah contoh-contoh milladun. Milladunka, milladunna. Yang menunjukkan apa? Adanya kemuliaan, ketinggian. Sekarang tengok, bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana, doa yang Allah ajarkan pada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana, bukan min in apa, min indika, tapi min ladunka rahmah. Jadi bukan hanya rahmat min indika, bukan rahmat biasa yang kita minta. Allah suruh kita memohon kepadanya rahmat yang luar biasa, yang rahmat yang punya kualiti yang sangat tinggi. Min ladunka rahmah. Bukan min indika. Jadi itu doa yang Allah ajar ya. Jadi pertama, rahmat yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Keduanya, rahmat yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, yakni rahmat biar Allah sendiri yang terus memberikannya kepada kita tanpa melalui perantaraan makhluknya. Kan hebat itu. Kita terima sendiri daripada Allah. Bukan diantar melalui apa namanya Grab ke apa, tak ada. Kan sekarang ada Grab. Kan. Maknanya kalau terima makanan pun teruslah daripada dapurnya. Kan kalau melalui Grab sudah kan. Jauh. Masya Allah, itulah milladunka. Milladunka. Nabi Zakaria ketika berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran. Ya, mohon pada Allah tu biar yang paling tinggi sekali lah. Tidak salah. Dalam surah Ali Imran ayat 38, tengok Nabi Zakaria, permintaan dia. Jadi bila minta kita, bila kita minta pada Allah, minta yang paling tinggi sekali. Nabi pun suruh kita, idza sa'atumul jannah, apabila kamu hendak minta surga, fas'alul firdaus. Mintalah surga Firdaus, fa innaha 'alaha wa usatuha. Karena Firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling di tengah-tengah. Jangan minta surga, ya Allah masukkan surga lah, tak kisahlah asal masuk surga lah. Belakang pintu pun jadilah. Adakah masuk belakang pintu?
Minta yang paling tinggi. Lah janji masuk surga lah. Tengok Nabi Zakaria berdoa, merayu pada Allah, inginkan zuriat, karena khawatir akan nasib kaumnya bila nanti Zakaria telah meninggal. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria memanggil-manggil, menyeru, berdoa kepada Tuhannya. Qal, berkata Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah bagiku, milladungka, dia tak kata min indika, milladungka, zurriyatan thayyibatan. Masya Allah. Anugerahilah bagiku, ya Allah, dari ladungka, zurriyah thayyibah. Zurriyat yang? Tengok, yang diminta zuriat, Nabi Zah tidak menentukan warnanya macam mana, warna kulitnya macam mana, hidungnya, hidungnya macam mana. Ya, dia tak kisah. Yang penting, thayyibah. Dan thayyibah itu pula, tengok, min ladungka. Sebab Nabi Zakaria tahu umurnya sudah lanjut, istrinya pun demikian juga, mandul pula. Jadi kalau cuman akhirnya kalau min indika. Lainlah kalau Nabi Zakaria masih muda, istrinya pula tidak mandul, mungkin min indika lah. Dari segi zahir macam mustahil Nabi Zakaria punya anak. Umur lanjut, istri pun demikian juga, mandul pula. Jadilah, min ladunna lah, min ladungka. Dan yang diminta tengok, tentang warna kulit, rambutnya keriting atau lurus, hidungnya mancung ke depan atau ke belakang, tak kisah. Asal durriatan thayyibah. Jangan silap berdoa. Minta yang paling tinggi sekali. Masya Allah. Milladungka, milladungka. Ya. Demikian juga firman Allah, apa doa, doa yang diajarkan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi, tengok. Inilah keajaiban milladung ladun ladun ni. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Jadi oh Masya Allah, susah untuk menerjemahkannya dengan kalimat yang tepat. Ayat ke-10, ketika Ashabul Kahfi telah berazam mengambil pendirian yang tegas, tidak lagi mau ikut apa agama kaumnya karena sudah punya kepercayaan baru yang diyakini benar, meninggalkan kampung halaman. Id awal fityatu ilal kahfi, ketika pemuda-pemuda itu mencari perlindungan ke dalam gua. Dia tidak terus pergi keluar daerah, tapi untuk sementara mencari perlindungan dalam gua, itu pun niatnya hanya untuk sementara, untuk menentukan langkah berikutnya. Apa yang dipanjatkan oleh fityah Ashabul Kahfi dalam ketika masuk gua tadi, tengok doanya luar biasa. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahilah pada kami ya Allah, min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu, wahai lana min amrina rasyada, dan sediakanlah rasyada, bimbingan bagi kami dari urusan kami ini. Yang diminta rahmah min ladunka rahmah. Betul, Allah kabulkan. Rahmat Allah berikan pada Ashabul Kahfi. Ditidurkan 3 abad lebih. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa orang jaga, tanpa. Selamat zahir batin. Duduk di satu tempat. Maha gua waktu itu mungkin gua yang belum layak dihuni lah. Sebab niatnya hanya untuk rehat sementara. Tapi karena mereka mohon pada Allah supaya Allah berikan rahmat min ladungka, dan Allah kabulkan.
sembunyi dalam gua 3 abad lebih, tidak menjejaskan kesehatannya, tidak menjejaskan keselamatannya. Inilah keajaiban milladungga. Minta yang paling tinggi sekali, yang paling besar, yang paling. Dan juga doa yang diajarkan oleh Allah untuk kita baca bila kita pindah ke satu tempat, pindah rumah, pindah negeri, pindah kampung, pindah negara. Karena banyakkan orang migrate ke sana sini berhijrah. Cinta suwi pindah sana, hijrah pindah randalah. Ya, berdoalah pada Allah. Baca doa yang Allah ajarkan dalam surah Al-Isra ayat 80. Bila kita pindah tempat, jangan asalnya di sini, kemudian nak pindah tempat lain. Asalnya rumah sini, pindah rumah baru, pindah negeri, pindah negara. Bacalah, mohonlah pada Allah satu di antara permohonan, yakni dengan doa ini. Ayat 80 surah Al-Isra. Wakul dan katakan, wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku ya Allah, mudkhala shidqin, tempat masuk yang jujur, yang benar. Ini sifatnya umum ya. Nabi pindah pada Makkah ke Madinah ya, harap-harap Madinah ini madkhal shidqin. Itulah. Wa akhrijni, dan keluarkan aku ya Allah, mukhraja sidqin, tempat keluar kebenaran. Ya Allah, hambamu bulan depan nak berpindah, nak berhijrah untuk menghabiskan sisa seumur ke negara kanguru umpamanya. Negara kanguru. Ya Allah, jadikanlah ya Allah bagi kami ini, masukkan kami ya Allah ke negeri Australia ini, negeri yang mudkhala sidqin. Dan keluarkan kami ya Allah dari negeri Malaysia yang tempat tumpah darah ini, negeri yang mukhraja sidqin. Maksudnya berpindah daripada tempat yang baik kepada yang baik. Itulah. Dulu rumahnya di situ, sekarang rumahnya di sini. Ya, doalah keluar daripada tempat lama yang baik ke tempat baru yang baik. Dan jangan lupa, waj'alli, dan jadikanlah olehmu bagi ya Allah, milladungka, bukan min indika, sultanan nasiron. Ya Allah, jadikanlah olehmu bagiku dari sisimu ya Allah sultan kekuasaan, kekuatan, nasiron, jadi bukan sekadar sultan biasa, bukan sekadar nasiron biasa, tapi kekuatan, kekuasaan yang mulia. Sebab kita minta, bagaimana caranya ya, kita tidak tahu macam mana cara Allah nak bagi kita sultanan, bagaimana cara Allah nak bagi zuriat, ya tidak tahu. Sebab milladungka. Setu Nabi Zakaria pun terkejut selepas doanya dikabulkan. Ya Zakaria, aku nak bagi kamu anak namanya Yahya. Woi, terkejut Nabi Zakaria. Ya Allah, macam mana aku punya anak? Bukankah aku sudah tua, isteri aku mandul? Ya, sebab anak ini Allah akan berikan milladungka. Rahmaita pun milladungka. Nasib baik Ashabul Kahfi, ketika Allah kabulkan doanya, Ashabul Kahfi sudah tidur, jadi tak perasan. Coba kalau Allah beritahu kemakbulan doanya sebelum dia tidur. Ya, wahai hambaku, aku akan jaga kamu dan aku akan tiduran kamu 300 tahun lebih. Tak kajut dia. Macam mana 300 tahun telah berlalu tidak menjejaskan kesihatannya? Itu namanya milladungka. Jadi milladungka ini ada satu keajaiban yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi lagi banyak sekali dalam Al-Qur'an ya, ayat-ayat seperti ini bila berdoa milladungka, karena
miladunka dari segi maknanya, walaupun mungkin ada persamaan dengan min indika, miladunna min apa min indina, tapi ada perbezaan. Perbezaannya yang pertama tadi saya katakan bahwasanya miladunna miladunka pemberian Allah kepada hamba-Nya bila wasitoh, tanpa perantaraan. Jika ilmu yang Allah berikan tanpa guru, itulah, tanpa guru yang mengajar. Keduanya bermakna tafkhim, keagungan, kebesaran. Dan yang ketiganya, kalimah miladun ini akrabu wa akhassu. Apa dia? Lebih dekat kedudukannya dan lebih khusus lagi. Pemberian itu bukan pada semua orang, itulah. Kalau miladuna yang dapat banyak. Anugerah Allah yang Allah berikan pada hamba-Nya dengan min indina itu yang dapat banyak. Kalau anugerah Allah yang Allah berikan pada hamba-Nya dengan min ladunna yang dapat terhad. Jadi hanya orang-orang istimewa sahaja. Sebab itu bila kita minta sesuatu yang hebat-hebat pada Allah, ya macam tadi sebenarnya mana Allah ajar apa doa yang Allah ajarkan tadi. Wahab lana min ladunka rahmah, min ladunka rahmah, min ladunka. Sehingga ada orang mengatakan ilmu yang Allah berikan pada hambanya tanpa perantaraan. Ada orang kata namanya ilmu laduni katanya. Betul? Pernah dengar? Ilmu laduni maknanya ilmu. Orang itu apa ya? Pandai. Macam-macam, tahu macam-macam. Tapi bukan kerana belajar, tak tahu dia macam pandai. Tahu-tahu dah pandai baca kitab, faham pula tu. Kitab apa dia boleh baca, boleh faham pula. Wah, tak pernah berguru, tak pernah pergi belajar, tak pernah. Maknanya ilmu laduni lah tu. Sebenarnya kita pun pernah zaman sekarang dapat ilmu laduni ini, tapi kita tak perasan. Lahir saja kita ni dah ilmu laduni dah. Boleh menangis, boleh itu kan semua Allah ajar kita tanpa boleh pernah siapa-siapa. Itu ilmu laduni, boleh. Ya, jadi ayat ini pertama kesimpulannya, seolah-olah sekali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil menciptakan sesuatu, menghendaki sesuatu, menetapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu suka-suka saja-saja. Tidak. Mustahil. Kita faham ke atau belum faham, kita tahu hikmahnya atau belum, itu cerita lain. Yang wajib kita yakinkan pada diri kita, Allah mustahil menciptakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, menghendaki sesuatu sia-sia. Pasti ada kebaikan, pasti ada tujuannya. Dan tujuan setiap kebaikan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Itu makna ayat ini. Jadi bukan jika itu maknanya, bukan maknanya boleh jadi, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kan? Dan yang kedua tadi, yakni berkaitan dengan bahasa yang saya sampaikan tadi, yakni khasnya kalimah milladunna. Ha, milladunna itu beri makna yang sangat-sangat tinggi, insyaAllah. Itu ya saya sampaikan, mudah-mudahan dapat difahami dan mendapatkan sedikit pencerahan dan memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.